Oke, okay, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya, Nizar Hilmi, Head of Education di Global Capital Investama Berjangka atau GK Invest. Sebelum masuk ke materi webinar, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa GK Invest adalah pialang berjangka yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI dan merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ, Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia BEK atau BKDI, dan Clearing Berjangka Indonesia atau KBI. Webinar kali ini saya akan membahas mengenai indikator zigzag yang merupakan bagian dari custom indicator. Indikator zigzag merupakan indikator yang berfungsi untuk menunjukkan perubahan tren yang terjadi pada pergerakan harga. Biasanya zigzag digunakan oleh para trader untuk mencari titik kebalikan. Ya, para trader ini mencari titik pembalikan harga atau reversal. Pada titik yang dianggap sebagai titik reversal akan disambungkan oleh garis zigzag. Indikator zigzag digunakan untuk mengidentifikasi arah tren harga, area support dan resisten. Juga bisa dimaksimalkan dalam membaca pattern atau pola grafik klasik seperti head and shoulder, double bottom dan double top. Indikator zigzag menggunakan ayunan harga tinggi atau high dan ayunan harga rendah atau low dalam perhitungannya. Indikator zigzag adalah indikator teknikal yang biasanya digunakan untuk menganalisa fluktuasi harga pada grafik dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan tren yang terjadi. Zigzag secara visual merupakan kombinasi dari segmen garis yang menghubungkan setiap puncak pada grafik. Zigzag adalah merupakan salah satu indikator yang amat baik untuk digunakan karena menentukan titik puncak atau peak dan titik lembah atau trough yang akan dihasilkan oleh pergerakan harga instrumen keuangan. Zigzag adalah indikator tren yang memberi sinyal high dan low. Uniknya dari indikator ini hanya dengan garis yang mengikuti candlestick ke atas menuju resistor ke bawah dan menuju support. Zigzag sebuah indikator yang berguna untuk menentukan swing high dan swing low. Signal dari indikator zigzag ini merupakan signal yang baik dalam pembalikan arah tren yang telah berakhir. Indikator zigzag biasanya memberikan signal terjadinya perubahan pergerakan arah tren lebih awal dibandingkan dengan indikator seperti parabolic chart. Namun bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Indikator zigzag kelemahannya ialah indikator ini belum dapat dijadikan alat konfirmasi bahwa perubahan suatu arah tren yang benar telah benar-benar terjadi, karena jika dalam beberapa hari selanjutnya terjadi perubahan harga, maka indikator zigzag ini dapat berubah arah kembali. Nah, indikator zigzag dapat menggunakan kedua persentase atau titik dalam konstruksinya. Untuk membangun indikator zigzag, harus ada persentase atau titik jumlah titik ayunan harga tinggi atau high dan ayunan harga rendah atau low sebelum penarikan atau pembentukan garis. Indikator zigzag menyaring kebisingan pasar dengan mematok titik-titik kunci yang kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Swing high, yaitu apabila harga biasanya dekat lebih tinggi dari harga sebelumnya. Sedangkan swing low apabila harga lebih rendah dari harga sebelum dan lebih rendah dari harga yang mengikutinya. Ada tiga parameter dalam indikator zigzag. Rumus indikator pertama itu mencari harga minimum yang sesuai dengan kondisi parameter kedalaman atau depth, ya, dan memperbaikinya pada grafik. Lebih lanjut, jika pasar terus turun, setiap kali harga akan dikurangi ke jarak pitch atau pengaruh turun deviasi atau lebih. Indikator zigzag akan terus bergerak garis tren lebih rendah dan lebih rendah. Oke, ada tiga parameter ya dalam indikator zigzag ini. Pertama, depth, deviation, dan backstep. Depth adalah parameter setting pertama dalam indikator zigzag. Ini adalah jumlah minimum batang atau bar yang tidak memiliki penyimpangan maksimum atau minimum. Jarak minimum dalam hitungan balok
di mana indikator ini tidak akan menggambar titik terekstrim terbaru jika ia bergerak menjauhi daripada nilai sebelumnya yang telah ditentukan oleh nilai deviasi. Semakin kecil depth-nya, maka akan semakin sensitif dalam mendeteksi puncak dan lembah, atau puncak dan lembahnya bisa semakin banyak. Kemudian parameter kedua adalah deviation. Nah, deviation pada settingan kedua adalah jumlah pips atau points. Ini tergantung pasar ya. Setelah minimum atau maksimum sebelumnya terbentuk. Dengan kata lain, jumlah minimal adalah hitungan poin, yang mana harga harus melampauinya dari titik terekstrim sebelum indikator zigzag ini membentuk titik terekstrim berikutnya. Sedangkan parameter ketiga adalah backstep, yaitu pengaturan terakhir dan mencerminkan jumlah minimum bar antara yang tinggi dan yang rendah yang diplot. Ya, ini berikut cara menampilkan ini ya, indikator zigzag ya di MetaTrader. Ya, tidak perlu repot-repot download, indikator ini sudah tersedia di MetaTrader ya. Anda cuma perlu mengikuti petunjuk sederhana ini ya. Pertama klik insert. Ya, kemudian klik indikator, kemudian sorot kolom custom. Nah, di sana ada pilihan indikator zigzag. Ya, kemudian di sana kemudian akan muncul kolom atau window berikutnya ya. Nah, ini merupakan pengaturan parameter dari indikator zigzag. Di sana ada depth, deviation, dan backstep ya. Nah, inilah tampilannya dari indikator zigzag ya. Nah, kemudian kalau ini kita lihat di sebelah kanan itu adalah parameter-parameter dalam indikator zigzag. Nah, itu merupakan setting default ya. Di mana depth itu 12, deviation 5, kemudian backstepnya 3. Nah, ini merupakan settingan standar. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai untuk aturan standarnya. Nah, ini kita bisa gunakan, kita plot untuk pengenalan awal ya. Seperti yang telah disebutkan ya, zigzag adalah salah satu indikator yang berjenis trend ya. Dengan memberikan sinyal high atau low berdasarkan tren yang sedang berlangsung saat ini. Nah, indikator zigzag merupakan indikator yang berfungsi untuk menunjukkan perubahan tren yang terjadi pada pergerakan harga. Ya. Nah, itu biasanya zigzag digunakan oleh para trader untuk mencari titik pembalikan harga atau reversal. Nah, inilah contohnya ya. Kita lihat ada garis merah ini ya. Berdasarkan settingan yang standar tadi ya, 12.53 itu ya. Nah, inilah tampilan di grafik MetaTrader. Di mana titik ini garis ini menghubungkan satu titik ke titik yang lain, di mana satu titik ekstrim bawah dan satu ekstrim atas, kemudian lanjut ke ekstrim bawah lagi. Jadi indikator ini menunjukkan swing high dan swing low ya. Indikator ini memang bermanfaat untuk kita bisa menunjukkan di mana titik tertingginya dan di mana titik terendahnya. Tapi perlu diketahui bahwa indikator ini terlambat ya. Bahkan terkadang akan menggambar ulang atau repeat. Jadi indikator ini kadang repeat titik terekstrim atau terendah atau tertingginya. Jadi indikator ini awalnya akan menggambarkannya, kemudian jika harga bergerak menembus titik terekstrim berikutnya, indikator ini akan menghapus gambar sebelumnya dan menggambarkan titik yang terbaru itu. Ya. Jadi salah satu kelemahan indikator ini adalah dia suka repeat. Ya. Nah. Tentunya dengan periode yang lebih besar yang ditentukan pada saat penyetelan atau setting, maka akan lebih kecil kemungkinan bahwa indikator ini akan menggambar ulang atau repeat. Tapi reaksi daripada indikator ini juga akan semakin melambat. Meski tidak memprediksikan pergerakan harga masa depan, indikator ini membantu mengidentifikasi area support dan resistor potensial dari swing high dan swing low yang diplot. Seperti indikator trend following lainnya, kelemahannya adalah berdasarkan pergerakan harga masa lalu. Selain itu, garis zigzag dapat berubah, artinya itu tadi ya, bisa repeat.
Untuk mengatasi hal itu atau untuk lebih menyaring noise, kita bisa menggunakan zigzag ganda atau double zigzag. Ya, untuk zigzag yang pertama, kita bisa mengapply settingan default ya, yaitu 12, 5, dan backstep 3 ya, atau depth 12, deviation-nya 5, backstep-nya 3, serta kita bisa gunakan warna merah. Nah, untuk zigzag yang kedua, kita bisa gunakan depth-nya itu 24. Tapi deviation dan backstep-nya tetap 5 dan 3. Untuk warna kita bisa pakai warna kuning. Nah, beginilah tampilan berikut tampilan dari kita menggunakan double zigzag atau zigzag ganda ya. Dengan depth yang berbeda ya, 1, 12 atau settingan standar dan kemudian yang kedua adalah di mana depth-nya itu 24. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat grafik ini, contoh grafik ini ada pertemuan ya antara garis merah dan garis kuning ya. Nah, itu merupakan swing high dan swing low yang sangat ekstrim mungkin. Lebih ekstrim bila kita gunakan hanya satu zigzag. Nah, dengan dua zigzag ini kita bisa lebih menyaring noise atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan repeat. Nah, namun bagaimanapun zigzag ini tetap sensitif terhadap setiap pergerakan harga. Jadi Anda perlu waspada ketika menggunakan indikator ini. Karena sangat sensitif inilah, Anda tidak disarankan untuk menggunakan zigzag sebagai indikator tunggal. Dengan kata lain, indikator ini bukanlah pedoman untuk entry. Oleh karena itu, indikator zigzag lebih cocok untuk dijadikan sebagai sinyal awal untuk mulai bersiap-siap mengantisipasi perubahan suatu arah tren. Misalnya jika di saat bullish sedang terjadi, tiba-tiba terjadi koreksi, maka indikator zigzag mulai berbelok arah. Dan hal ini bisa dijadikan sebagai tanda awal untuk alam Anda mulai berhati-hati dan mulai mengantisipasi jika terjadi reversal sambil menunggu konfirmasi dari indikator dan tanda-tanda konfirmasi lainnya. Jadi memang kita sebaiknya ini ya, jangan menggunakan indikator zigzag sebagai panduan tunggal, sebagai indikator yang tunggal. Sebaiknya menggunakan atau memadukan indikator zigzag dengan indikator lain. Untuk agar sinyalnya itu lebih valid. Jadi janganlah kita menggunakan indikator zigzag sebagai satu-satunya acuan pergerakan. Memang indikator ini cukup bermanfaat, cukup berguna, tapi tentu hanya sebagai untuk mengantisipasi kemungkinan adanya reversal atau perubahan tren. Seperti yang telah disebutkan ya, kelemahan utama indikator zigzag ini adalah kadang repeat. Selain itu, ia bukan indikator yang bisa digunakan sebagai panduan untuk entry. Nah, untuk menutupi kelemahan tersebut, kita perlu memadukan indikator zigzag ini dengan indikator-indikator lain. Kita bisa memadukan dengan indikator berbagai tipe ya. Bisa indikator trend, indikator momentum, indikator volatility. Ya. Ini bisa dipadukan dengan apa aja, indikator jenis apa aja ya. Salah satunya adalah indikator ini ya, kita bisa menggunakan indikator Relative Strength Index. Nah, RSI ini merupakan indikator momentum ya. Relative Strength Index atau RSI adalah indikator momentum yang membandingkan antara besaran kenaikan dan penurunan harga terkini dalam satu periode waktu ya. Indikator ini digunakan untuk mengukur kecepatan dan perubahan harga suatu aset finansial atau suatu pair mata uang. Fungsi utamanya adalah untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau jenuh beli dan oversold atau jenuh jual dalam perdagangan suatu instrumen keuangan. Pada dasarnya, RSI menyediakan cara visual untuk dapat memantau arus, histori, kekuatan, dan kelemahan dari suatu pasar tertentu.
Kekuatan dan atau kelemahan didasarkan pada harga penutupan selama durasi periode trading tertentu yang menciptakan metrik yang dapat diandalkan terhadap perubahan harga dan momentum. RSI adalah indikator yang mencerminkan kondisi pasar, bukan tren. RSI memberikan gambaran apakah kondisi pasar sudah jenuh beli atau overbought atau jenuh jual atau oversold. RSI bergerak dalam rentang 0 sampai 100, tapi menetapkan level 30 dan 70 sebagai titik ekstrim. Angka 30 merupakan poin oversold, dan angka 70 merupakan tanda overbought. Kita juga bisa menambahkan 50 sebagai titik tengah yang memisahkan antara kondisi bullish dan bearish. Cara penggunaan kedua indikator tersebut, sebelumnya saya akan ini dulu ya, apakah itu kondisi overbought atau oversold dalam RSI ya? Pasar dianggap mengalami oversold ketika RSI di bawah 30. Pasar disebut overbought ketika RSI di atas 70. Sinyal beli atau buy terjadi ketika nilai RSI telah memasuki area oversold antara 0 sampai 30. Sedangkan sinyal jual atau sell terjadi ketika nilai RSI telah memasuki area overbought, itu antara 70 sampai 100. Ya, inilah tampilan dari indikator RSI ya. RSI di mana kita bisa melihat mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold lewat indikator ini ya. Seperti terlihat di grafik ini ya, kita lihat di mana harga menunjukkan kondisi oversold dulu ya. Nah, itu merupakan momen untuk kita ambil posisi buy. Kemudian ada di atas, kemudian ada kondisi di mana overbought. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk ambil posisi sell. Begitu seterusnya ya. Kondisi oversold itu ketika indikator RSI ini berada di antara 0 sampai 30. Sedangkan overbought atau jenuh beli itu ketika mendekati atau berada di antara 70 sampai 100. Kemudian bagaimana kita cara menggunakan atau memadukan indikator zigzag dan RSI ini ya? Cara penggunaan kedua indikator tersebut adalah mencari sinyal ketika kedua garis zigzag menunjukkan peak atau bottom dari pergerakan harga. Yang di sini dimaksud adalah double zigzag ya. Di mana double zigzag itu sama-sama menunjukkan peak atau bottom ya. Di saat yang sama RSI mencapai kondisi overbought atau oversold. Ketika zigzag mencapai swing high atau kedua garis zigzag ya. Dua garis zigzag yang double zigzag yang tadi saya tunjukkan dan RSI mencapai kondisi overbought. Nah, kemudian ketika zigzag mencapai swing low itu dibarengi juga ketika RSI mencapai kondisi oversold. Untuk mengambil posisi beli, tunggu kedua garis zigzag itu mencapai bottom atau swing low dan RSI mencapai titik oversold. Untuk take profit bisa dilakukan ketika garis zigzag baru atau RSI mencapai garis 70. Sedangkan untuk mengambil posisi jual, tunggu kedua garis zigzag mencapai peak atau swing high dan RSI mencapai titik overbought. Untuk take profit bisa dilakukan ketika garis zigzag baru bisa dilakukan ketika muncul garis zigzag baru atau RSI mencapai titik 30. Ya, kalau berdasarkan grafik ini kita lihat ya di mana dua garis zigzag itu yang merah dan yang kuning itu bertemu di titik swing low. Ya. Atau membentuk swing low. Dua-duanya membentuk swing low atau kedua garis ini bertemu di titik bottom ya. Di saat yang bersama itu atau di saat yang sama itu RSI-nya juga menunjukkan kondisi oversold. Nah, ini menjadi momentum untuk kita ambil posisi beli. Kemudian untuk posisi jual, kita harus tunggu dua garis zigzag itu yang merah dan kuning itu bertemu di satu titik atas, di titik paling atas atau di titik paling ekstrim. Nah, ini ketika kedua garis zigzag itu bertemu di atas atau di titik paling puncaknya,
dan membentuk swing high, di saat yang sama itu RSI-nya mencapai kondisi overbought atau di atas 70. Nah, ini menjadi momentum untuk kita ambil posisi sell atau jual. Yang penting bagaimana kita lihat dulu, kita tunggu dulu di mana kedua garis zigzagnya bertemu di titik terbawah atau titik teratas. Kemudian kita tunggu juga RSI-nya menunjukkan kondisi overbought atau oversold. Ya. Jadi harus bersamaan. Ini dilakukan agar sinyalnya lebih kuat. Kemudian kita juga bisa menggabungkan indikator zigzag itu dengan indikator momentum lainnya ya, seperti MACD. Kurang lebih gambarnya sama ya, seperti kita menggunakan RSI ya. Tapi cara sinyalnya mungkin agak berbeda ya, tapi kurang lebih sama ya, cara-cara strateginya ya. Di mana kita menunggu kondisi ekstrim untuk mengambil posisi. Ya, MACD adalah salah satu indikator momentum paling efektif. MACD mengemas tiga indikator trend, yaitu dua exponential moving average dan satu simple moving average, menjadi osilator momentum dengan cara mengurangi MA periode jangka pendek dengan MA lebih panjang. Alhasil, MACD ini menjadi indikator yang berfungsi ganda, trend following dan momentum. Indikator MACD ini digunakan untuk mengidentifikasi keseluruhan aspek tren harga. Ya. Aspek itu antara lain momentum, arah tren, dan durasi. Hal yang membuat MACD begitu informatif adalah ini merupakan kombinasi dua indikator. Indikator MACD dibentuk dengan menilai korelasi antara dua exponential moving average yang berbeda periode waktunya. Meski menggunakan moving average sebagai komponen perhitungan, MACD berbeda dengan moving average yang merupakan indikator trend dan lagging. MACD termasuk bagian dari osilator dan leading indicator. MACD berfluktuasi ke atas dan ke bawah garis nol dengan moving average bergerak membentuk persilangan konvergensi dan divergensi yang mungkin bisa memberi sinyal-sinyal transaksi. MACD memiliki tiga komponen, yaitu signal line, centerline, dan histogram. Ya, MACD itu memiliki tiga komponen ya, signal line, hand center line, dan histogram ya. Histogram ini adalah garis-garis vertikal yang bisa naik turun dan kadang melintasi batas netral di level 0, yang kemudian merupakan center line. Di atas 0 adalah area positif yang menandakan kondisi pasar bullish, sedangkan di bawah 0 itu negatif yang mencerminkan kondisi pasar yang bearish. Sementara itu, garis sinyal MACD yang berwarna merah tampil bergerak beriringan dengan area MACD. Ya, inilah contoh gambaran dari indikator MACD ya. Terdiri dari tiga komponen, signal line, histogram, dan center line. Histogram ini bergerak naik turun ya. Sama dengan signal line-nya ya. Ya. Di sana di tengah ada center line. Nah, itu yang memisahkan antara area negatif dan positif atau area bullish dan bearish. Bagaimana kita menggunakan indikator zigzag dan MACD atau bagaimana kita mengkombinasikan zigzag dan MACD? Cara penggunanya hampir sama dengan kombinasi sebelumnya ya, yaitu mencari sinyal ketika mencapai peak atau bottom. Zigzag digunakan sebagai sinyal awal perubahan tren dan MACD sebagai penguat sinyal tersebut. Untuk ambil posisi beli, tunggu ketika dua garis zigzag mencapai bottom atau swing low dan MACD membuat bullish histogram signal line crossover. Jadi untuk kita ambil posisi beli, pertama-tama kita tunggu dua garis zigzagnya, yaitu garis yang merah dan kuning itu bertemu di titik paling bawah atau titik extreme bawah, di mana dia membuat swing low. Dan kemudian kita tunggu juga
MACD-nya membentuk bullish histogram signal line crossover, di mana ujung histogram itu menyentuh garis signal atau garis merahnya. Ujungnya ya, jadi kita menunggu ujungnya, ujung dari histogram itu menyentuh garis signal line atau garis merah. Nah, itu menjadi konfirmasi untuk kita ambil posisi beli. Kemudian untuk ambil posisi jual, kita tunggu kedua garis zigzag yang merah dan kuning itu membentuk swing high atau mencapai peak. Nah, kemudian di saat yang sama itu untuk MACD-nya itu membentuk bearish histogram signal line crossover, di mana ujung histogramnya yang paling atas itu menyentuh garis, ya, di mana histogramnya itu kan ketika dia mencapai puncak itu dia akan semakin pendek. Nah, kemudian ujungnya, ujung dari garis histogram itu ada bar histogram itu menyentuh garis merah. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk kita ambil posisi sell. Kita harus perhatikan benar untuk ini ya, untuk MACD-nya ini ya. Kita harus menunggu benar-benar adanya terjadi crossover ini ya, sebelum kita mengambil posisi. Katakanlah ininya apa zigzagnya sudah membentuk swing high atau swing low ya. Tapi sebaiknya jangan entry dulu sebelum ininya apa MACD-nya itu membentuk crossover ini gitu. Jadi harus tunggu membentuk crossover di mana ujung histogram menyentuh garis merah, baru kita ambil posisi. Nah, MACD ini kita gunakan sebagai konfirmasi bahwa ini benar-benar terjadi perubahan tren. Ini benar-benar terjadi reversal. Jadi kita harus menunggu konfirmasi dari histogram ini. Maksudnya dari pergerakan MACD ini ya, terjadinya penyentuhan antara histogram dan signal line. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi ketiga ya. Kombinasi ketiga yaitu zigzag dan Bollinger Band. Ya. Jadi kita juga bisa mengkombinasikan zigzag ya dengan indikator volatility atau indikator volatilitas seperti Bollinger Band ini ya. Ya. Nah, kalau ini kita lebih manfaatkan ini ya. Kita pertemuan garis ya. Pertemuan garis antara zigzag dan Bollinger Band. Ya. Oke, sebelum membahas bagaimana cara mengkombinasikannya, saya akan menjabarkan dulu apa itu Bollinger Band ya. Ya. Bollinger Band adalah salah satu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga. Bollinger Band adalah indikator volatilitas yang bisa digunakan dalam segala kondisi pasar, baik tren maupun trendless. Selain arah tren, indikator ini juga digunakan untuk menentukan keadaan jenuh beli atau oversold, overbought, dan jenuh jual atau oversold. Ciri khas dalam kondisi ciri khasnya ya dalam kondisi pasar sideways gitu ya atau ranging itu harga bergerak di antara dua band atau dua pita. Ya. Ya, indikator ini diciptakan oleh John Bollinger ya, seorang ahli technical analysis ya pada tahun 1980. Nah, kini indikator ini sangat populer digunakan dalam perdagangan di berbagai jenis pasar finansial termasuk pasar forex ya. Bollinger Band ini adalah indikator teknikal yang terdiri dari tiga garis ya, upper band, middle band, dan lower band. Di mana middle band itu merupakan moving average, sedangkan upper dan lower band merupakan standar deviasi harga. Standar deviasi merupakan formula matematis yang mengukur volatilitas harga serta menunjukkan bagaimana harga suatu aset bisa menyimpang dari nilai sesungguhnya. Upper dan lower band atau garis atas dan garis bawah akan meluas dan menyempit seiring dengan pergerakan harga. Makin tinggi volatilitasnya, jarak antara kedua band
akan semakin melebar atau semakin meluas. Parameter standar yang direkomendasikan oleh John Bollinger atau penciptanya adalah 20 dan 2. Artinya menggunakan moving average 20 dan 2 standar deviasi. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, standar deviasi adalah istilah untuk menunjukkan volatilitas harga. Ya, misalkan misalnya dengan mengukur perbedaan nilai harga penutupan dengan nilai rata-rata. Ya, salah satu fungsi dari Bollinger Band adalah ini ya, untuk mendeteksi overbought atau oversold. Ya. Pergerakan harga di luar ini ya, di luar garis atas atau overbought menandakan kondisi overbought. Sedangkan pergerakan di harga di luar garis bawah atau lower band itu menunjukkan kondisi oversold. Ya. Kurang lebih ini sama ya dengan RSI ya, kita menunjukkan kondisi overbought atau oversold ya. Strategi yang diterapkan adalah pertemuan antara indikator zigzag dan garis Bollinger Band. Dengan kata lain, pengambilan posisi dilakukan ketika semua garis bertemu di puncak atau di bawah, atau di puncak atau di bawah, artinya di peak atau di bottom. Ya. Ambil posisi beli ketika ini ya, ketika dua garis itu ya mencapai swing low. Dan Bollinger Band mencapai kondisi ini ya, kondisi oversold. Ketika ambil posisi beli ketika kedua garis mencapai kondisi ini ya, oversold ya. Dan kedua garis zigzag menyentuh garis lower band. Dengan kata lain, pertemuan ketiga garis di titik bottom. Sedangkan untuk ambil posisi jual bisa dilakukan ketika kedua garis zigzag itu mencapai swing high dan Bollinger Band mencapai kondisi overbought atau kedua garis zigzag menyentuh garis upper band. Dengan kata lain, pertemuan ketiga garis di titik peak. Kalau kita lihat contoh grafik ini ya. Kita lihat di mana garis zigzag itu membentuk peak. Nah, di saat yang sama Bollinger Band-nya itu mencapai kondisi overbought ya. Nah, kita bisa ambil posisi sell. Untuk posisi buy kita tunggu dulu dua-duanya di bawah. Dua-duanya di bottom. Di mana dua garis zigzag itu bertemu di bawah. Kemudian di saat yang sama juga ada garis Bollinger Band di sana. Ya. Nah, ini kita bisa ambil posisi buy. Sebenarnya untuk teknik ini cukup sederhana ya. Jadi kita tunggu aja di bawah atau di atas gitu ya. Yang penting tunggu per titik ketiga titik tersebut atau tiga garis tersebut bertemu. Ya. Kita tunggu posisi untuk momen sell itu ketika garis zigzag, dua garis zigzag ya, yang merah dan kuning itu bertemu, kemudian di saat yang sama itu ada garis upper band di sana. Upper band dari Bollinger Band. Nah, ini menjadi momentum untuk sell. Untuk ambil posisi buy, tunggu tiga-tiganya di bottom. Untuk kombinasi yang berikutnya ya, kombinasi yang terakhir ya, kita akan menggunakan moving average. Jadi, indikator zigzag pun bisa padukan dengan indikator trend. Ya. Dalam hal ini, moving average. Sebelum saya jabarkan bagaimana cara memadukan kedua indikator ini, saya ingin jabarkan sedikit mengenai apa itu moving average. Nah, indikator moving average ini memiliki banyak fungsi ya. Nah, salah satunya membantu memproyeksikan trend. Indikator ini merata-ratakan pergerakan harga dalam rentak waktu tertentu, sehingga Anda dipermudah untuk mengenali trend atau arah pergerakan harga secara umum. Kadang trader bertanya, apakah harga terlalu tinggi atau terlalu rendah? Tapi dengan hanya melihat rata-rata bergerak harga, kita sudah melihat pergerakan gambaran besar ya, atau pergerakan harga secara umum. Maka itu moving average tergolong dalam indikator trend atau trend following indicator. Jika harga bergerak naik, maka lambat laun moving average juga akan mengikuti. Semakin kecil periode yang
digunakan dalam moving average, maka semakin sensitif pada pergerakan harga. Moving average adalah lagging indicator ya, atau trend following indicator yang tertinggal dari pergerakan harga. Dengan kata lain, indikator yang memberikan sinyal secara lambat. Indikator ini tidak memperingatkan Anda tentang perubahan yang bakal terjadi, tapi cuma memberitahukan apa yang sedang terjadi pada harga tersebut, yaitu naik atau turun ya. Karena sifatnya yang lagging, moving average bisa digunakan sebagai konfirmator sinyal yang bisa diberikan lewat indikator zigzag. Kita menempatkan zigzag sebagai sinyal perubahan tren dan moving average untuk mengkonfirmasi perubahan tren itu ya. Konfirmasi tersebut datang lewat persilangan atau crossover di moving average. Jadi dalam paduan indikator zigzag dan moving average, kita gunakan zigzag sebagai sinyal awal perubahan tren. Nah, kemudian moving average itu sebagai konfirmator atau yang mengkonfirmasi perubahan tren tersebut. Untuk setting moving average-nya, kita bisa menggunakan periode jangka pendek, yaitu 4 dan 8. Ambil posisi beli ketika zigzag sudah swing low ya, atau mencapai bottom, yang kemudian diikuti oleh golden cross, yaitu di mana moving average periode 4 menembus ke atas moving average periode 8. Kemudian untuk ambil posisi sell, dilakukan ketika zigzag sudah mencapai swing high atau mencapai peak, yang kemudian diikuti oleh dead cross, yaitu di mana moving average 4 menembus ke bawah moving average 8. Ya, seperti ditunjukkan lewat grafik ini ya, contoh grafik ini. Pertama kita tunggu dulu zigzagnya itu ya, itu membentuk swing low. Kemudian kita tunggu juga adanya persilangan atau crossover dari moving average. Nah, baru kita di sini ambil posisi. Untuk ambil posisi buy, kita tunggu swing low dan golden cross. Untuk ambil posisi sell, kita tunggu swing high dan dead cross. Kurang lebih seperti itu gambarannya, gambaran singkatnya ya. Untuk bisa memanfaatkan paduan atau kombinasi zigzag dan moving average. Seperti terlihat gambar ini, dalam paduan antara zigzag dan moving average, kita bisa gunakan single atau double zigzag juga ya. Itu tidak masalah ya, kalau misalkan mau pakai single boleh, tapi kalau mau pakai double zigzag juga boleh. Yang penting kita harus menunggu konfirmasi dari moving average. Kita gunakan zigzag sebagai sebagai ancang-ancang lah, untuk ancang-ancang untuk terjadinya perubahan tren. Jadi dengan zigzag ini kita gunakan sebagai sinyal awal untuk mengantisipasi suatu perubahan tren. Nah, kemudian perubahan tren itu harus dikonfirmasi oleh moving average dulu sebelum kita bisa ambil posisi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan tiga garis zigzag. Jadi gini, kita bisa menambahkan satu garis lagi dalam zigzag ya. Hal ini bisa dilakukan untuk semakin menyaring sinyal dan mengurangi noise serta potensi repeat. Ya. Namun tetap sebaiknya jangan digunakan sebagai keputusan entry tunggal. Untuk garis zigzag ketiga, kita bisa menggunakan depth-nya itu 120. Dengan deviation dan backstep tetap standar. Untuk warna, kita bisa pakai biru ya. Kita bisa pakai biru. Maka tampilannya sebagai berikut ya. Ya, sinyal paling kuat adalah ketika garis zigzag bertemu dengan satu titik ya. Jadi ketika garis zigzag atau biru itu menjadi ultimate peak atau bottom. Ya, kita kan tadi di awal sudah dijelaskan bagaimana kita menggunakan double zigzag ya. Nah, sekarang ini triple zigzag di mana
kita bisa menambah satu garis lagi dengan depth, nilai depth-nya itu 120. Garis ketiga atau garis zigzag ketiga ini yang berwarna biru itu bisa menjadi ultimate peak atau ultimate bottom. Tiga garis zigzag ini, merah, kuning, dan biru, itu berfungsi untuk menyaring noise. Sinyal yang paling kuat adalah ketika zigzag atau ketiga zigzag itu atau semua zigzag itu bertemu dalam satu titik. Namun sekali lagi, sebaiknya jangan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan tunggal. Ya, seperti terlihat dalam graf tampilan ini ya, di mana garisnya zigzagnya itu ya, ada warna merah, kuning, dan biru. Kita lihat di paling bottom di bawah itu tiga-tiganya itu bertemu ya, garis merah, kuning, dan biru itu bertemu. Nah, ini merupakan bisa dikatakan ya bottom paling-paling inilah, paling paling bawah lah. Jadi katakan ultimate bottom. Kemudian yang atas itu menjadi ultimate peak, di mana tiga garis merah, kuning, dan biru itu bertemu dalam satu titik di paling puncak. Tapi apakah bisa repaint? Ya bisa saja. Bisa saja kemungkinan repaint itu masih bisa terjadi. Tapi dengan tiga garis ini dan nilai depth yang paling besar 120 itu akan semakin mengurangi kemungkinan repaint. Oke, berikut summary dari tema indikator zigzag ini ya. Pertama, indikator zigzag ini digunakan untuk mengidentifikasi arah tren, harga, area support, dan resistance. Zigzag sebuah indikator yang berguna untuk menentukan swing low dan swing high. Signal dari indikator zigzag ini merupakan signal yang baik dalam pembalikan arah tren yang telah berakhir. Indikator ini terlambat dan bahkan terkadang akan menggambar ulang atau repeat titik-titik terekstrim terendah atau tertinggi. Indikator zigzag juga bukan merupakan indikator yang bisa digunakan sebagai panduan untuk entry. Oleh karena itu, perlu dipadukan dengan indikator lain. Kita bisa memadukan indikator zigzag dengan indikator momentum seperti RSI dan MACD. Indikator zigzag juga bisa dikombinasikan dengan Bollinger Band. Zigzag juga bisa dipadukan dengan indikator trend seperti moving average, di mana zigzag berperan sebagai pendeteksi awal perubahan tren, dan moving average digunakan sebagai atau digunakan untuk mengkonfirmasi perubahan tren tersebut. Dan yang terakhir, triple zigzag bisa digunakan untuk semakin menyaring noise. Oke, materinya sudah selesai. Kepada audiens, mungkin ada yang bertanya mengenai indikator zigzag ini. Oke, bila tidak ada pertanyaan, saya akhiri webinar kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa dalam webinar selanjutnya. Selamat sore.